Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syahreza Palipi dari kelas 11 Multimedia 1. Pada kesempatan kali ini, saya akan membagikan tutorial dan langkah-langkah cara penginstalan aplikasi Articulate Storyline. Sebelum memulai penginstalan, pastikan aplikasi sudah terdownload dan ada di folder PC kita. Seperti di sini, kemudian kita buka foldernya. Kemudian kita pilih aplikasi storyline.exe yang berbentuk aplikasi ini. Kita double klik. Kita tunggu sebentar. Setelah muncul seperti tampilan di layar, kita klik centang, kemudian install now. Setelah itu kita tunggu proses instalasi selesai. Sambil menunggu proses penginstalan selesai, saya akan menjelaskan apa itu aplikasi Articulate Storyline. Articulate Storyline adalah sebuah perangkat lunak yang dapat digunakan untuk membuat presentasi. Memiliki fungsi yang sama dengan Microsoft PowerPoint, Articulate Storyline memiliki beberapa kelebihan sehingga dapat menghasilkan presentasi yang lebih komprehensif dan kreatif. Software ini juga mempunyai fitur-fitur seperti timeline, movie, picture, karakter, dan lain-lain yang mudah digunakan. Oke, proses penginstalan sudah selesai. Setelah itu kita klik tombol finish. Kita cek apakah aplikasi sudah ada di layar desktop atau tidak. Ya, aplikasi sudah ada di layar desktop. Kemudian kita klik kanan untuk membuka aplikasi. Kita klik open. Kita tunggu sampai aplikasinya terbuka. Setelah aplikasi terbuka, maka tampilan akan menjadi seperti ini. Inilah tampilan awal dari Articulate Storyline. Setelah itu saya akan menjelaskan, di sini ada tiga menu utama. Yang pertama adalah New Project, Record Screen, dan Import. Untuk New Project, kita bisa menggunakannya untuk membuat project atau lembar kerja baru. Untuk menu record screen, kegunaannya adalah untuk merekam segala aktivitas yang ada dalam layar laptop atau PC kita. Dan menu import digunakan untuk memasukkan file dari aplikasi lain, seperti PowerPoint, Quizmaker, Import Engine, Story Template, dan Question from File. Demikianlah proses penginstalan dan penjelasan tentang aplikasi Articulate Storyline. Semoga video ini bermanfaat. Dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.